maka mereka harus minta persetujuan dulu dari dewan kota masing-masing. Ribet kali ya kalau mau ngasih nama unik kayak di Indonesia tuh, gimana tuh caranya? Ya siapa manusia di dunia ini yang mau daki gunung tanpa pakai busana ya gengsi, apalagi itu gunungnya tuh dingin. Jadi jangan salah, di Swiss itu pernah ada pendaki dari Jerman jalan-jalan telanjang bulat dan melewati rombongan keluarga yang lagi berwisata di sekitar kaki gunung. Iya. Dan dari sinilah larangan itu tuh muncul. Halo gengs, Maniac apa kabar? Welcome to Information. Infonya gak bikin bosan. Wow. Oke gengs, jadi ini adalah konten baru aku. Yeah! Aku pakai baju baru. Sekarang aku lagi ada di mana? Kok BKT? Tolong ganti yang lebih bagus dong. Sekarang aku ada di mana? Komonas. Gak gitu konsepnya, kagak. Tolong, kita lagi ada di Korea, deket-deket di konser-konser BTS gitu atau NCT. Di konsernya? Mahal, Mbak Sinta. Tiketnya mahal. Berapa sih harganya? Sombong amat. Oke, jadi ini adalah konten baru aku. Buat kalian tuh biar ngerasa kayak fresh gitu loh. Karena kayak hidup itu tuh gak melulu soal hahaha doang. Karena kita tuh harus mengasupkan ilmu-ilmu, info-info yang bermanfaat, yang unik-unik, yang lucu-lucu ke ini apa namanya? Ubun-ubun kita ini, ke otak kita ini. Makanya adalah ini, konten ini. Oke, langsung aja aku bakalan kasih info 8 larangan aneh di dunia. Setiap negara pasti punya peraturan dan larangan sendiri. Tapi ada beberapa negara yang mempunyai larangan yang agak aneh menurut negara lain. Inilah beberapa larangan aneh di dunia. Makan permen karet di Singapura. Salah satu peraturan aneh di dunia adalah nggak boleh makan permen karet di Singapura. Bahkan katanya Singapura nggak bolehin permen karet diimpor ke negaranya. Saking serius ini larangan ini. Hal ini dikarenakan Singapura mau menjaga kebersihan setiap sudut negaranya. Buh, OCD sekali. Pemerintah Singapura juga memberikan sanksi jika ada yang jual atau makan permen karet. Wah, ngeri banget ya geng, sampai ada sanksinya. Tapi kalau udah dengar alasannya, jadi nggak aneh juga sih larangan ini. Oke, next. Memberi nama bayi sembarangan di Denmark. Ada gitu yang kasih nama bayi sembarangan? Mungkin ada. Sutoyono. Michael sembarangan. Michael sembarangan gitu ya. Oke. Pemerintah Denmark diketahui sampai masukin larangan ini ke undang-undang. Berarti orangnya banyak yang melakukan dong. Logikanya begono dong. Isi undang-undang tersebut sudah termasuk sama tata cara memberi nama bayi. Ada sekitar 7.000 nama bayi yang dipakemkan sama pemerintah di sana. Nah, kalau ada orang tua yang kasih nama di luar 7.000 nama yang udah disetujui sama pemerintah ini nih, maka mereka harus minta persetujuan dulu dari dewan kota masing-masing. Ribet kali ya kalau mau ngasih nama unik kayak di Indonesia tuh, gimana tuh caranya? Karena di Indonesia tuh kayak banyak gitu anak-anak yang namanya unik tuh, kayak Virus Abdul Covid contohnya. Ada lagi tuh Gopay Alvarian Sebe. Nama-nama kayak gitu berarti gak boleh dong di Denmark. Hah, angil. Oke, next. Memberi makan burung yang hinggap di Venesia. Lah terus burung-burung ini makannya lewat mana? Kalau di negara lain mungkin ngasih makan hewan liar itu perbuatan yang baik ya gengs ya. Tapi ternyata nggak berlaku di Venesia. Kalau kalian ada yang ketahuan ngasih makan burung yang hinggap di lapangan Saint Mark Venesia, kalian akan kena denda $700. $700 tuh kayaknya sebulan aku penghasilan YouTube. Mahal juga ya gengs ya, itu sekitar kayak 10 juta atau 600 ribu gitulah kalau dirupiahin. Nah, kata pemerintah di sana, ngasih makan burung yang hinggap itu berbahaya bagi kesehatan dan buruk juga bagi monumen. Tapi mungkin juga karena burung-burung itu suka pup sembarangan kali ya gengs ya, jadi ngotorin monumen sekitar. Makanya dilarang tuh sama pemerintah di sana. Terus mereka makannya kayak mana? Gak boleh itu burung-burungnya. Oh, mungkin di tempat lain. Oh, karena burung itu punya aktivitas yang aneh. Jadi ketika dia makan biasanya gak lama langsung pup. Coba deh yang punya burung, coba keluarin burungnya. Salah. Oke, okay, next. Gak boleh telanjang saat mendaki gunung Swiss. Ya siapa manusia di dunia ini yang mau daki gunung tanpa pakai busana ya gengsi, apalagi itu gunungnya tuh dingin. Jadi jangan salah, di Swiss itu pernah ada pendaki dari Jerman jalan-jalan telanjang bulat dan melewati rombongan keluarga yang lagi berwisata di sekitar kaki gunung. Iya. Dan dari sinilah larangan
itu tuh muncul. Lagian lucu juga kali ya, ngapain coba dia daki gunung telanjang-telanjang mulut gitu. Kan bahaya banget ya burungnya terbang kemana-mana. Ini gak patut dicontoh ya gengs ya, apalagi ditiru. Selain bahaya, kalian juga pasti malu. Apalagi mati kedinginan. Kan gak lucu, ya gak sih? Next. Larangan bergosip di Uni Emirat Arab. Emak-emak nih. Di Uni Emirat Arab, apapun yang ditafsirkan sebagai rumor atau gosip itu bisa dihukum loh guys. Bahkan larangan ini tuh ada undang-undangnya dan peraturan yang sangat ketat tentang penyebaran berita online bergosip, terutama di media sosial. Mereka bisa dapat hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sampai 1 juta dirham. Itu sekitar 4M gengs. Bacotmu itu gengs. Kalau asal jeblok aja tuh bisa 4M gengs. Mahal banget cok. Jadi tolong warga-warga Indonesia yang suka bergosip jangan tinggal di sana. Auto miskin gengs. Minus. Next. Mengenakan sepatu hak tinggi di Yunani. Set dah, aku kan suka pakai hak tinggi, maklum kita kan pendek. Jadi nih, kalau ada yang mau jalan-jalan ke Yunani, mending high heelsnya kalian gak usah dibawa. Karena memakai high heels saat mengunjungi monumen kuno tertentu itu ternyata ilegal. Kayak kalau kita masuk ke tempat-tempat tertentu nih di Indonesia pakai celana pendek itu ilegal, itu gak boleh. Dikarenakan high heel itu dipercaya dapat merusak monumen dan mengecam upaya pelestarian monumen tersebut. Wih, monumen aja dijaga ya di sana ya. Jadi kalau kalian main ke Yunani jangan pakai high heels daripada ujung-ujungnya nyeker nanti. Next. Pipis di laut Portugal. Beda kali sama warga Indonesia yang ketemu kolam berenang bawaannya langsung pengen ngewer. Jadi nih, nggak kayak di Indonesia kalau kalian mau buang air kecil bisa di mana aja. Asal permisi kan ya gengs, biasanya begitu kan. Ternyata kalau pemerintah Portugal itu menetapkan aturan ini tuh demi menjaga kelestarian dan menghormati para penjaga garis pantai gengs. Keren banget ya gengs, pemerintah Portugal sampai hal kayak gini tuh dipikirin gitu. Kayak pemerintah di negara yang keren itu, yang itu tuh kayak dipikirin banget. Bisa ya, nya gitu. Tapi ya gengs ya, cara taunya orang itu udah pipis atau enggak di pantai itu kayak mana? Rajianya tuh gimana? Taunya tuh dari mana setelah pipis? Oh mungkin basah celananya. Tapi kan masuk pantai basah juga. Angel! Kehabisan bensin di Jerman. Tujuan pemerintah Jerman menetapkan peraturan ini adalah untuk mendorong orang agar lebih siap dengan rencana mereka kalau ingin berpergian jauh. Kalau insiden kehabisan bensin terjadi pada kalian, kalian bisa kena denda gengs. Jadi kalau kalian lagi perjalanan jauh di Jerman terus lihat rest area nih, mending berhenti dulu terus isi bensin kalian daripada kena denda karena kehabisan bensin. Lucu. Kalau di sini kehabisan bensin nggak apa-apa, banyak teman mau ngedorong di sini. Oke gengs, jadi inilah info-info yang gak ngebosenin hari ini. Terima kasih udah nonton Information. Kalau kalian punya info, jangan lupa mention. Bye-bye.